mari Bapak Ibu, Papa Mama, Opa Oma yang mempunyai anak-anak atau cucu-cucu usia 0-4 tahun, kita ajak mereka untuk mengenal Tuhan Yesus sejak dini. Karena kami di GKI dan Serpong mempunyai jenjang imut yang mengajarkan mereka untuk beribadah bersama, mengenal firman Tuhan dan memuji namanya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sudah siap kebaktian belum hari ini? Sudah siap semua ya? Sudah mandi? Sudah makan? Sudah siap semua kebaktian? Nanti kalau pada saat kebaktian sudah tidak boleh sambil makan ya, tidak boleh sambil minum. Kita mau mulai ibadah sekolah Minggu hari ini. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan selamat pagi sama Tuhan. Kita menyapa Tuhan ya. Selamat pagi Tuhan. Siap semuanya? Berdoa bagaimana sikapnya? Dengan sikap yang baik, karena kita berbicara kepada Tuhan. Sebelumnya kita mau menyanyikan. Mana jari? Coba diumpetin dulu nih, jarinya diumpetin. Yuk kita nyanyi ya. Mana jari? Hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Tolong kami untuk dapat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, minggu lalu kita merayakan apa ya? Siapa coba yang tahu? Paskah. Apa sih Paskah? Paskah artinya Tuhan bangkit. Pada hari ketiga setelah Tuhan Yesus disalibkan. Kenapa Tuhan Yesus disalib? Karena Tuhan Yesus sayang anak-anak semua, sayang tante, sayang papa, sayang mama, ya. Yuk sekarang kita mau nyanyi. Yesus disalibkan karena cintanya, karena cinta Tuhan kepada kita semua. Yeah.
dosa-dosa kita dihapuskan. Ya, karena Tuhan Yesus cinta kepada kita semua, kita mau menyanyikan. Yesus sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik. Tuhan Yesus sayang kita semua. Yuk kita nyanyi ya. Yesus bisa menang. Menang dari apa? Menang dari kematian, menang dari musuh. Ya, sekarang kita mau nyanyi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Nah, kalau Tuhan Yesus menang, kita juga menjadi anak-anak Tuhan, jadi anak-anak yang pemenang. Sudah bangkit bagi kita semua. Kita mau nyanyi ya. Hompila hompimpa. Bisa ya lagunya? Masih ingat enggak lagu itu? Ya, sambil belajar yuk kita nyanyi bersama-sama. Mana kotak kalian? Siapkan persembahannya ya, untuk kita masukkan ke dalam kotak ini. Nanti kalau kita bisa beribadah lagi di
gereja, kita bawa persembahan ini untuk Tuhan. Atau mama papa yang memberikan persembahan bisa melalui QR code yang tersedia. Yuk, sambil kita bawa persembahan kita, kita nyanyi bawa persembahanmu. Ikutin tante ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami dapat membawa persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan kami ini supaya berguna untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yuk, sekarang kita siapkan Alkitab kita, semuanya duduk yang manis. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari apa? Dari Alkitab. Sekarang semuanya duduk, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyi, baca kitab suci, supaya kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Bersama ya di kebaktian sekolah minggu online kita. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, kita duduk manis, kita duduk tenang. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya anak-anak. Kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau tadi kami sudah boleh bernyanyi bersama Tuhan, memuji nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan juga kami bisa duduk dengan tenang, tidak jalan-jalan, tidak makan ataupun juga tidak minum. Tuhan juga tolong Tante Leli yang akan menceritakan tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita siapkan Alkitab kita ya anak-anak ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman yang Tante Leli bawakan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yuk, kita siap mendengarkan firman Tuhan. Hari ini ternyata adalah hari ketiga setelah Tuhan Yesus mati disalibkan. Wah, Tuhan Yesus sudah 3 hari dikubur. Aku hendak melihat kubur Yesus. Aku mau merempah-rempahi tubuh Yesus. Aku pergi dulu ya anak-anak ya. Wah,
Kubur Yesus sudah terbuka. Batu kubur sudah terguling. Siapa yang memindahkannya ya? Tuh, Tuhan Yesus kemana? Kok tidak ada ya? Siapa yang mengambilnya ya? Tuhan Yesus hilang. Tiba-tiba di depanku ada dua orang malaikat berbaju putih. Kata mereka, "Ibu, mengapa engkau menangis?" "Tuhanku, jangan diambil orang. Dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu aku pun menoleh ke belakang. Dan aku melihat ada seseorang di situ. Tapi aku tidak tahu siapa dia. Katanya kepadaku, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Siapa ya dia ya? Apakah dia penunggu taman? "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuan meletakkannya supaya aku dapat mengambilnya." "Maria." "Dia memanggil nama aku. Dia mengenal aku." Lalu aku pun menoleh kepadanya. "Guru." "Tuhan Yesus," kata Yesus kepadaku, "jangan kau memegang aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Aku sangat gembira, aku bersuka cita. Tuhan Yesus sudah bangkit, aku akan pergi mengatakan kepada murid-muridnya. "Aku telah melihat Tuhan," kataku kepada murid-murid Tuhan. Dan juga aku katakan bahwa Tuhan Yesus yang mengatakan semuanya kepadaku. Aku menyampaikan berita kepada mereka tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Anak-anak juga bisa seperti Ibu Maria ya, menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar anak-anak, kepada papa, kepada mama, mungkin kepada kakak atau adik, atau juga kepada opa atau oma. Yuk kita bilang yuk. "Papa yuk, papa, papa, Tuhan Yesus sudah bangkit loh." Sama adik juga kita bilang, "Adek, dek, Tuhan Yesus sudah bangkit." Ya, anak-anak juga jangan takut. Tuhan Yesus mengenal anak-anak. Tuhan Yesus tahu nama anak-anak. Seperti Tuhan Yesus mengenal Maria, Tuhan Yesus mengenal nama Maria. Ya, nanti anak-anak bisa ceritakan tentang firman Tuhan hari ini kepada papa, kepada mama, kepada kakak, adik, atau juga kepada orang-orang yang lain ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita mau tutup firman kita mau berdoa. Yuk, kita lipat tangan lagi, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mendengarkan tentang cerita kebangkitan tentang Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menceritakan kepada
orang-orang di sekitar kami, kepada papa, mama, ataupun juga kepada kakek, nenek, ataupun kakak dan adik kami tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan juga kami tidak takut lagi. Kami tahu Tuhan Yesus mengenal kami, Tuhan Yesus mengenal nama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan ya anak-anak ya. Tante Leli bacakan dulu ya. Ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 20 ayat 18a. Aku telah melihat Tuhan. Kita ulang sekali lagi. Yohanes 20 ayat 18a. Aku telah melihat Tuhan. Nah, sekarang kita sama-sama. Sama-sama dengan Tante Leli yuk. Yohanes 20 ayat 18a. Aku telah melihat Tuhan. Ulang lagi ya. Yohanes 20 ayat 18a. Aku telah melihat Tuhan. Halo adik-adik. Nah, tadi kan kita udah dengar tuh firman Tuhan tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, sekarang kita mau aktivitas. Yuk, kita aktivitas. Nah, adik-adik, ini dia aktivitas minggu ini. Yang pertama ada kertas yang udah di-print, terus ada gunting, sama ada paku belah. Nah, adik-adik, selanjutnya kertasnya kita gunting dulu ya. Kita bagi dua dulu. Adik-adik bisa minta tolong ke mama papanya untuk guntingin. Nah, kita bagi dua dulu ya, biar lebih gampang guntingnya. Nah, seperti ini, biar lebih gampang. Nah, sekarang kita gunting. Setelah digunting, nanti hasilnya jadi seperti ini adik-adik. Nah, selanjutnya kita mau satuin nih potongan tadi menggunakan paku belah tadi. Nah, adik-adik bisa minta tolong mama atau papanya buat satuin kayak gini. Terus belakangnya kayak gini ya, biar kencang. Tampaklah dua orang malaikat kepada Maria Magdalena. Dan malaikat-malaikat itu berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Lalu Maria Magdalena berkata, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Lalu tiba-tiba, lihat adik-adik, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Ibu Maria Magdalena. Wah adik-adik, Tuhan kita bangkit. Tuhan kita hebat ya adik-adik, ia bangkit dari kubur. Wah adik-adik, kita harus bersuka cita ya, karena Tuhan kita telah bangkit dari kubur. Nah adik-adik, jangan lupa ya, aktivitas hari ini difoto, terus dikirim ke grup kelas masing-masing. Dan paling lambat dikirim hari Rabu, jangan lupa ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu. Adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup. Udah, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami
dari awal sampai akhir. Terima kasih juga Tuhan buat firman yang telah kami dengar hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah bangkit untuk kami. Ya Tuhan, sekarang kami mau menyerahkan segala kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang berkati setiap kegiatan yang kami lakukan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, terima kasih.